apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya, tetap sehat dalam situasi seperti ini. Nah, kita akan membahas sedikit cerita tentang Inggit dan Pak Arya. Bagi kalian yang penasaran dengan videonya, silakan kalian bisa tonton di Ilflix atau WeTV. Setelah Iim, sahabatnya kemarin itu pingsan, telah mengetahui kalau suami Inggit itu adalah dosen killer di kampusnya. Kini ia ditelepon kembali oleh Arya dan menjelaskannya kepada Iim. Iim bisa mengerti dengan keadaan terpaksa Inggit menikah dengan Pak Arya. Arya. Iya, Iim. Terima kasih karena kamu sudah mau mengerti situasinya. Tapi biar bagaimanapun kita tunggu sampai dia siap. Setelah Pak Arya selesai berbicara dengan Iim, kemudian Inggit menghampiri Pak Arya dan Pak Arya meminta Inggit untuk duduk untuk meneruskan pembicaraan yang terhenti kemarin. Boleh sekarang kamu duduk? Saya mau melanjutkan pembicaraan kita tadi siang. Arya ingin membahas tentang hubungan Inggit dengannya serta Tristan. Namun, karena berbicara dengan Inggit rasanya cukup sulit, jika dijelaskan, takutnya Inggit malah marah. Akhirnya ia mencoba untuk membicarakan secara detail kepada Inggit. Dengan tujuan, tanpa disuruh oleh Arya, Inggit akan sadar dengan sendirinya bahwa ia tidak boleh lagi berhubungan dengannya. Namun, malah itu membuat Inggit bingung dengannya. Dia akhirnya meminta untuk tetap bisa menghubungi Tristan. Misalnya saya menelpon Tristan, karena saya mau minta maaf soal kejadian tadi, boleh? Ini namanya hidup. Welcome to life. Saya udah bilang ini bukan persoalan tentang boleh atau tidak boleh. Ini tentang menempatkan diri. Tahu skala prioritasnya yang mana. Jelas. Akhirnya Arya pun mengizinkannya. Namun tidak boleh lama-lama, cukup 5 menit. Saya kasih kamu kesempatan. Silakan telepon Tristan. 5 menit. Saat Inggit menghubungi Tristan, tidak disangka Inggit mendapatkan kabar buruk dari Tristan. Ternyata Tristan terpapar virus corona. Ini melanda dunia. Kalian pasti sudah tahu kan virus macam apa itu. Arya mencoba datang untuk menenangkan Inggit yang pikiran Inggit saat ini penuh dengan masalah. Tiba-tiba orang tuanya di kampung menelpon dan memberikan kabar buruk lagi. Ayahnya jatuh ke lantai dan sakitnya tambah parah. Halo Bu. Astaga Bu, Bapak jatuh. Ibu, tenang ya Ibu. Malam ini juga saya ke Jogja sama Inggit yang muda. Ibu ya? Ya. Ya Ibu yang tenang ya Bu. Tanpa berpikir panjang, Arya langsung bergegas mengajak Inggit untuk pulang kampung menemui ayahnya yang sedang sakit saat ini. Dan dalam perjalanan, pikiran Inggit tidak karuan. Pikiran Inggit hanya memikirkan Tristan seorang. Juga ayahnya yang sangat sedang sakit. Arya memintanya untuk istirahat dan jangan banyak pikiran, tidur aja karena perjalanan masih jauh. Lihat handphonenya udah dulu. Tristan gak bisa dihubungin. Kan saya udah bilang pasti gak apa-apa, ya? Atau sekarang istirahat dulu, besok dicoba lagi. Gak bisa mas. Bisa, coba dulu tidur. Harinya masih dalam perjalanan pulang kampung ke Jogja, Pak Arya mengajak Inggit untuk mampir ke rumah makan sebentar untuk melaksanakan sarapan pagi. Mau ke toilet dulu, sekalian kita sarapan. Saya nggak lapar mas. Nggak bisa dong, kan kamu harus minum obat. Ya, aku sekalian ngopi bentar. Dan di sana temannya Iim menghubunginya kembali. Teman-teman yang lain mulai curiga. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Inggit. Iim sudah tahu sebenarnya seperti apa. Namun Iim sudah janji dengan Inggit untuk diam saja dulu. Arya karena merasa kasihan dengan istrinya karena seharian ia tidak bisa menghubungi Tristan, ia akhirnya mencoba untuk menghubungi Prof. Gunawan karena Tristan sekarang berada di arahan beliau. Sehingga Prof. Gunawan mau memberikan teleponnya kepada Tristan permintaan temannya yaitu Pak Arya. Inggit akhirnya bisa berbicara dengan Tristan tanpa peduli perasaan Pak Arya saat ini yang sudah berjuang mati-matian untuk memperjuangkan cintanya dengan Inggit.
kondisinya. Kamu gak apa-apa? Inggit. Inggit, kamu nelfon Profesor Gunawan? Aku cuma pengen tahu kabar kamu aja. Kamu gak apa-apa kan? Iya, aku gak apa-apa. Makasih ya, Inggit, udah nelfon. Bagus deh, yang penting kamu gak apa-apa. Jangan sampai gak jaga kesehatan ya. Kamu tenang aja ya, aku lagi isolasi mandiri di mes. Mereka melanjutkan perjalanan ke Jogja. Sampainya di Jogja, Inggit ingin memeluk ibunya. Namun dilarang oleh Pak Arya. Arya meminta untuk mandi dulu sebelum memeluk ibunya. Akhirnya mereka mandi terlebih dahulu. Setelah selesai mandi, Inggit langsung datang menghampiri ayahnya. Yang semakin hari, kondisi ayahnya semakin menurun. Duh, Pak. Gimana keadaannya sekarang, Pak? Lebih baik? Alhamdulillah. Selesai dari sana, mereka bertiga makan bersama. Setelah ibunya ingin berangkat untuk membeli obat untuk ayahnya, Arya langsung bilang kalau ia saja yang berangkat untuk membeli obat ke apotek terdekat. Saat malam hari, dokter datang ke rumahnya untuk memeriksa keadaan ayah Inggit sekarang. Dokter itu membicarakan tentang kondisi ayah Inggit sekarang. Sementara Inggit masih menemani ayahnya di kamar. Tiba-tiba di kamar ayahnya malah menyam-nyam. Jadi itu monyet apa nyamuk, Bu? Inggit kemudian keluar sendiri malam-malam untuk membeli obat nyamuk. Arya kemudian menanyakan kepada ibunya kemana Inggit pergi. Karena merasa khawatir dengan Inggit, Arya langsung menyusuri Inggit. Dan ternyata benar, Inggit ada yang merampok. Ada seseorang yang ingin merampok Inggit. Beruntung, Arya cepat datang dan menolongnya. Ya, walaupun sedikit terjadi perkelahian antara Pak Arya dengan kemudian mengobati lukanya dengan perban yang ia dapat dari pos ronda di daerah itu. Mas Arya jangan kayak gini lagi, kek. Kalau Mas Arya mati gimana? Saya kalau mati gak demi kamu, terus demi siapa lagi? Pulang dari sana, saat mau tidur, saat Arya yang selalu menarik selimut. Kemudian Inggit mau membujuri selimutnya. Saat Inggit mau membujuri selimutnya, Inggit hampir mencium bibir Pak Arya. Saat Inggit berada di atas tubuhnya Pak Arya, Inggit langsung menghayal sesuatu. Ya, silakan kalian lihat saja sendiri. Setelah selesai menghayal, Inggit langsung kembali ke tempat tidurnya sambil tersenyum-senyum seperti orang sedang jatuh cinta, guys. Mungkin saja Inggit mulai jatuh cinta kepada Pak Arya.